Sedikit di situ. Ya. Ya. Oke, kali ini saya ditemani dengan Mbah Hidayat. Ya, Bapak Hidayat. Ya. Oke. Nah. Oke, kita lagi berada di situs Mbah Jamur. Panembahan Mbah Jamur. Mbah Jamur, ya. Ini lokasinya kayak gini ini. Oke, ini Mbah Jamur ini biasa disewani untuk apa? Ya, pemain kuda kepang, lengger. Lengger, kuda iya, kepang, biduan. Biduan. Oh, ya ini buat biduan, biduan atau? Biasanya 7 hari bermalam di sini. Lengger. Tapi menanam tetap di sini. Ini bersemedi di sini, bro. 7 hari, 7 malam. 7 hari 7 malam bersemedi di sini. Bersih tempatnya ini, enak bro. Nah, itu apa man? Kayak kayu ya? Menyan. Hah? Kue sing kue kok? Dure. Dure kue kan misalnya nama kue ini. Oh. Kayak kayu jamur. Ini ya. Ini makanya ini dinamakan Mbah Jamur. Ini keluar kayak jamurnya. Ini. Punya indahnya di sini bersemedi. Oke. Okay. Kalau diambil 3 hari berarti hari Senin Wage, Selasa Kliwon. 7 hari ya? Iya biasanya 7 hari, kebanyakan 7. 7 hari ini untuk apa? Pemain kuda lumping, kuda kepang, ya, untuk nyari indang atau ini lengger, penari lengger di sini. Punya pangkat, yang pengen punya pangkatnya. Oh. Ya ini situs ya bro, debat ini punya. Langka sinyal. Ya, tapi sayang sekali di sini nggak ada sinyal ya bro. Sinyal untuk live streamingnya nggak bisa. Sini. Ini ada tempat mandi, tempat wudhu. Oke, ini gede banget nih pohonnya. Aman? Akewong aman? Akewong jero? Hah? Langka? Kitok, bijitok? Oh. Pohonnya gede banget bro. Oke. Ini makom Mbah Manggeng ya. Kalau ditulisannya itu Mbah Manggeng. Ini makomnya. Oh mantap ini. Saya tertarik dengan pohonnya. Ini mantap gede banget. Wis nenek, wis. Oh ya. Si mas. Ah, anten kancane nggih, Pak. Assalamualaikum. Ini di luarnya. Kunci ya. Oh ini. Apa namanya ini, Mas? Batu dulu diajak.
Batu junjung derajat, coba batunya kayak apa? Coba lihatlah, kuat banget tuh. Ping biraman. Pitu. Kutu ping pitu. Iya orang payung. Oh bebas, kuat ya. Oke, coba saya coba. Oh, ya bismillah. Boleh ngadep sih salah. Ngadepnya lurus. Sekarang Mas Arifin mau ngangkat batu junjung derajat. Berapa kak besar? Iya. Kekuatan derajatnya. Bismillah 3 kali. Tahan dada. Tahan dulu, tidak ada. Sekitar berapa kilo? Kira-kira 30 kilo ada. Ada. Yaudah dulu, tahan. Bener bro, berat. Lebih kayaknya 30 kilo yeah. Lebih. Nah, kelihatannya kecil ya. Iya yeah. Beda dengan batu-batu yang lain ya. Beda. Ini bener-bener berat. Batu status sih. Batu peninggalan. Oke okay. Okay. Batu peninggalan Manggeng apa Langgeng? Langgeng, pengadilannya Langgeng. Oh. Nah, di situs Manggeng. Manggeng di tulisannya. Bro, ya inilah batu peninggalan Mbah Langgeng. Berat banget bro. Ini sampai cengep-cengep. Aduh. Makanya ini dinamakan batu junjung derajat. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini enggak live. Enggak bawa center juga. Ada hewan yang nyerang. Kayak tawon bro, kayak tawon nyerang. Wih, tawon bener tawon. Ya, cukup ya man. Cukup. Oke, ya ini di samping makomnya. Ada ini sumur ya? Iya. Mata air ya man? Iya, sumber mata air. Sumber mata air ini ya, walaupun kemarau, sumur ini nggak pernah kering kok, tetap mengalir terus. Kayak ini dijaga dan ditutupi biar nggak kotor dari daun-daun. Oke, ini di belakangnya kayak gini suasananya. Berarti ini mentok sampai batas ini ya, pohon aren. Apa?
Oke, Pak Dayat, terima kasih untuk waktunya sudah mengantar tadi muter-muter di makam Mbah Langgeng dan Mbah Jamur ya. Mbah Jamur, iya. Dan situs petilasan Niroro Kidul. Wah, mantep, bro. Pohonnya gede-gede banget. Wah, keren. Tapi sayang sekali sinyalnya nggak ada sinyal. Jadi nggak bisa untuk live streaming. Bisanya untuk ini, mode rec. Jadi kalau buat live streaming kurang cocok sinyalnya ya, bro. Kalau lokasinya mantap. Pokoknya buat Pak Dayat informasinya terima kasih dan waktunya. Ya, sama-sama. Sudah menemani Kang Sura di cek lokasi untuk live streaming malam ya. Niatnya untuk nanti malam, tapi kayaknya untuk sinyalnya kurang bagus. Jadi nanti coba cari lokasi yang lain. Pokoknya untuk semuanya terima kasih. Sampai ketemu lagi di penelusuran nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.